Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke, jadi ini saya bongkar bagian delco yang kemarin. Ini delco yang kemarin cuma saya coba tes jalan dan sekarang saya bongkar. Jadi kalau Om Bro yang mau tahu bagian dalamannya seperti apa, delco copotan luar, jadi dalamannya seperti ini. Nah, di sini saya tunjukkan, ini memang sengaja masih baru dibongkar, belum saya bersihkan. Om Bro bisa lihat di sini. Nah, ini untuk ini nanti tinggal dibersihkan ya, dibersihkan. Ini untuk bagian lakernya, ini masih bagus, nggak ada gredeg ya, nggak ada gredeg-gredeg gitu atau kerasan gerinjel-gerinjel itu nggak ada, masih bagus. Ini sebenarnya masih belum bocor, belum rembes ya, belum rembes oli di sini. Di sini Om Bro bisa lihat nggak ada oli, tapi di sini mau diganti silnya. Nah, jadi mumpung belum dipasang ya, jadi sekalian diganti silnya ya. Nah, ini Om Bro kalau mau lihat bagian dalamannya, nah ini kondisi pulsirnya bagus, masih utuh. Itu masih utuh, bagus semua. Kondisi igniternya bagus. Nah, ini made in Japan original ya. Kabel-kabelnya Om Bro ya. Nah, ini Om Bro bisa lihat kabel-kabelnya. Tuh, masih lentur-lentur semuanya. Biasanya di sini kalau udah lama itu dia kabelnya udah nggak lentur. Biasanya kalau udah yang kalau copotan lokal ya itu kabelnya nggak lentur dan nggak jarang sudah ngelupas di bagian sininya. Bagian ujung-ujungnya ini ngelupas biasanya. Nah, ini di bagian ujungnya ini masih limnya masih ada tuh, Om Bro bisa lihat. Masih ada lim-limnya tuh. Masih bagus semuanya, kabelnya lemes-lemes tuh, kabelnya masih lemes-lemes Om Bro ya, bagus semuanya. Nah, ini makanya saya selalu menyarankan kalau beli delco, beli cari yang copotan luar, jangan copotan lokal, karena kalau copotan luar itu bagus. Nah, di sini soketnya ini juga bagus, masih utuh semua, original bawaannya. Ini untuk kondisi koilnya bagus, gak ada yang retak, bagus semua. Ini ya. Nah, ini kalau masalah kayak seperti ini ya. Soket-soket ini biasanya tergantung sellernya Om Bro ya. Kadang ada yang pecah, kadang ada yang enggak. Cuman kalau saya yang beli ini udah pilihan. Jadi kalau saya yang ngambil ini barangnya udah pilihan semua Om Bro ya. Jadi barang sudah dipilihin, dikasih yang bagus. Jadi karena saya sudah langganan, jadi dipilihkan yang terbaik Om Bro, yang bagus di antara yang lain-lainnya. Jadi nggak pernah mengecewakan. Kondisi rotornya masih mulus tuh, bagian dalamnya masih kayak baru malah ya. Nah, biasanya yang sering rusak itu kondensor. Nah, ini kondensornya Om Bro. Kondensornya itu biasanya dia leleh seperti ini. Cuman nggak mesti juga Om Bro. Kadang kemarin yang saya jual yang dapat kemarin kondensornya utuh. Nah, ini kebetulan dapat yang leleh. Nah, untuk gantinya ini. Nah, ini sudah saya belikan untuk gantinya original Om Bro. Nah, sama ya. Tutupnya masih utuh. Ini tutupnya. Nah, jadi kalau Om Bro yang mau bagian dalaman delco original luar ya seperti ini Om Bro. Oke. Nah, ini saya bersihkan dulu semuanya, nanti saya videokan lagi setelah semuanya sudah bersih Om Bro ya. Oke. Oke Om Bro, setelah semuanya dibersihkan ini ya. Nah, ini Om Bro bisa dengarkan suara puterannya masih halus. Halus, cukup bagus. Nanti kondensor pakai yang baru. Oke, nah ini udah dibersihkan semuanya, kabel-kabel igniter, pulser-pulser semuanya udah dibersihkan. Mantap. Koilnya
Sudah bersih. Ini rumahnya, baut-bautnya, aduh. Ini baut-bautnya semuanya udah bersih. Oke, tinggal dirakit umroh. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.